Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerima sejumlah bantuan dari PT Inti Sumber Baja Sakti pada Senin 1 November 2021. Bantuan yang berupa beasiswa dan mie instan tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj, MA. Dalam keterangannya, Inti Sumber Baja Sakti mengungkapkan dukungannya pada dunia pendidikan. Selain itu, Inti Sumber Baja Sakti juga mengajak untuk mendukung pendidikan anak yang berkekurangan secara ekonomi namun kaya akan prestasi kepada perusahaan lainnya.